النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى الله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع سبحانه مسلم dan salam rahmat kepada Ida dan Mungkin, salam kasih sayang kepada brother-brother sekalian. Semoga kita berada dalam bulan yang mabrur dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan masa yang singkat, lebih kurang 40 minit sekalinya 5-40 minit senang duduk di tengah orang ibu lawan dari Allah. Dia beri bismillah Allah pada yang orang duduk juga. Walaupun bagaimana, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang melanjutkan usia kita dapat kita bertemu lagi di Ramadan di tahun ini yang mana penuh dan kita bertemu balik dengan Ramadan wassalimna ila Ramadan. Nabi pun supaya Allah Subhanahu wa Taala melanjutkan usia dia bertemu dengan Ramadhan dan pula kita bersama di dalam dalam usia tak bersama terlibat ibadat yes. Oleh itu dengan tema yang ditulis pengampunan Rabbi destinasi Ramadhan, kita harap akan dapat ampunan daripada Tuhan. Yang mana bulan Ramadhan penuh dengan kerahmatan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana cara bentuk untuk kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Taala? Apakah cukup dengan kedatangan Ramadan dan tanpa amalan yang ada pada kita? Boleh itu? Saya akan bawa satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedia maklum bagi kita bahwa Ramadan bawa rahmat dan maghfirah yang paling baik. Tapi sekiranya kita tidak mencari, tidak berusaha untuk mendapat rahmat, maka termasuk kita dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa Taala yang rugi. Rugi sebagaimana ayat Allah mungkin sebut tadi, sunat yang ibadat di bulan Ramadhan diangkat derajatnya sama dengan satu perbu ditambah dilipat ganda sampai 70 perbu. Itu satu hadis yang ada sebut dan adanya kelebihan kuali hati yang panjang. Oleh itu sekarang kita berada di bulan Ramadhan, jangan cuba-cuba kita membiarkan masa, membiarkan masa dengan tidak beramal. Dengan itu, untuk mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Taala, pengampunan Rabbi dalam destinasi Ramadhan, kedua Ramadhan mati, kalau mengikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sekiranya hamba ku tahu Nabi. Barang yang ada pada bulan Ramadhan, nascaya manusia itu
cita-cita supaya dijadikan Ramadan setahun. Kalau tahu kelebihan yang ada pada Ramadan, dan kita tak tahu. Ilah Allah semua mengikuti wassalam. Kalau poson apa iya, pelat dah nak poson tahun ni poson. Apa kita tak tahu rahsia dan hikmah yang dibawa oleh Ramadan? Kita tak tahu. Kalau tahu, Nabi kata nak menjadi Ramadan sangat terkamilkan tahun cukup semua Ramadan. Kerana kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dengan itu Nabi kata Ramadan sayyidu syuhur, syahrul sabri, syahrul ibadah, syahrul jihad, itu Ramadan. Dengan hadis yang saya baca tadi, siapa-siapa yang mendapat Ramadan man adraka Ramadan walam yufar lahu am ada Allah kul amin, ini Jibril. Oh iya, ini tahu kepada Nabi. Siapa-siapa mendapat Ramadan maka tidak dapat keampunan bagi dia. Ramadan mani apa ni tak dapat, tak leh sepuluh tema no. Bersama Ramadan, tetapi keampunan daripada Ramadan sia-sia, tak leh nascaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi mereka itu daripada rahmat. Terjauh orang yang bertemu dengan Ramadan tak dapat tak pun daripada Allah, orang yang jauh daripada rahmat Allah. Maka dia manusia itu jauh daripada rahmat Allah, tentu sekali dia yang rugi. Sebab nak dimulai Ramadan, kita rebutlah, ambillah keluar beramal untuk meningkatkan ketakwaan kita. La'allakum tattaqu, kemocok rahsia puasa Ramadan tattaqu. Patut dicatat. Hadis di awal tadi saya kata, yang saya baca tadi, man qama Ramadan. Qama bukan berdiri ngok-ngok. Qama dengan makna ibadah. Menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, keyakinan, ihtisaban dan mengharap pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nasya dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pasti beramal di bulan Ramadan. Baik tarawih, baik istighfar, baik zikir, juga baca Al-Quran dan segala-galanya yang dikatakan ibadah. Kalau kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak rugi kita bertemu dengan Ramadan. Kita rugi sama. Rugi. Ini kalau Ramadan, kalau kita nak keampunan, kalau tak sih oleh itu rugi. Dia bertemu dengan Ramadan, dia tidak beramal. Sebab itu Ramadan puasa ni bukan sekadar kita tak makan minum. Puasa adalah kena jaga daripada segala selain daripada perkara yang rusak yang membatalkan puasa. Kena jaga segala anggota, pasti puasa bersama. Kalau nak dapat maghfirah, kalau tidak bagi puasa kita sia-sia. Sama pula nak dapat maghfirah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa bukan ni. Okey, sebelum ibadah amalan ni yuru wala yuru apa? Nah, kita tak akan kena yuru.
Dia boleh maksud orang pembak niat lagi. Ini dulu. Boleh halau ke pindah dulu. Pernah dapat mangkirah dari mana? Tak ada pekek nak tak. Nak semaya terawah, nak baca Quran, nak etika, tak ada pekek. Lepas bila nak boleh mangkirah, kecik halau dulu, pada dulu. Quran tak nilai. Buat apa nilai? Nilai apa nilai malam, nilai apa nilai malam, nilai apa nilai malam. Di mana kita nak dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala? Rugi. Sebab kita rugi bertemu dengan Ramadan tetamu yang paling mulia. Sebab itu untuk menghasilkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini kita bersungguh. Kalau kita tetapi sia-sia maghfirah tak dapat pahala puasa pun tak boleh. Sebab itu puasa bukan tak makan minum saja tak, ia kena puasa habis segala-gala anggota. Mata kena puasa. Telinga kena puasa. Mulut kena puasa. Sebab itu Imam Ghazali dia bagi puasa ni tiga maratib. Tiga derajat maratib puasa tiga. Pertama kita saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga saumul khusus ila khusus. Bimbing-bimbing kita puasa ni termasuk pada kata saumul umum. Hak ni puasa saumul umum puasa yang nak boleh berpuasa, puasa tak makan minum, tak ada tidur-tidur dengan isteri di waktu siang, tapi leh belakang mata, dengar belakang telinga, mulut kecek belakang, tak hitung halah harga itu. Puasa yang ramah-ramah ada puasa. Lepas kita dikali pelajar mahasiswa nak puasa seperti itu. Nak puasa macam ramah puasa. Nak boleh kenapa? Nak dapat maghfirah pengampun ni daripada Tuhan tak? Kita akal yang Tuhan kita juga ni. Ni kata sahabat umum, kenapa? Tak nak boleh apa kata? Sebab tu lah Nabi SAW dia sebutnya kata malam ya tak kau dazu wal amalati walaysa lillahi hajatun ayyat fi ayat siapa-siapa tak kira perkataan itu stop. Dan amalan itu stop. Kecek lawa bahu. Jadi saksi itu stop. Ngacok cocok orang yang berkelah. Dan buat benda-benda yang Tuhan Allah yang Tuhan harap. Maka balai sering dari hadir itu fi ayat atau amah wa syarabah tidak perlu di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tinggal makan minum dia puasa tak makan tak minum di sisi kita tak perlu sia-sia dengan satu hal Nabi kata puasa boleh lapar dah tu aku ni sudah lagi iza asbahatu yauman sa'iman fala yarkus. Apabila kamu berpagi-pagi pada satu hari itu sedekah kamu berpuasa fala yarkus ai la yantiku bisuri menjadi pekek dengan benda-benda benda-benda kamu puasa di pekek ini boleh kata puasa ini mungkin tak makan minum saja tak mulut tak puasa juga daripada perkataan yang suci yang dusta dan sebagainya. Barulah kita dapat mengurang pengakuan Rabbi dengan pemilik Tuhan. Ada satu maratib sahabat umum, mana puasa ni saja. Tak boleh lapar mereka. Bagaimana tak boleh pengakuan Rabbi, pengakuan daripada Tuhan Allah Rahman.
kepada Tuhan, perlu kita berusaha beramal. Maratiknya dua, derajatnya dua. Mudah-mudahan ya, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk pada kata maratik yang kedua, yaitu saumul khusus, yakni puasa oleh salihin. Nah, bagaimana ya puasa? Selain daripada puasa tak makan minum jaga benda yang rusak dan puasa, segala anggota dia puasa daripada benda-benda waktu heran, benda-benda yang diharap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni puasa. Kopi yang main kocok ini buat. Bola main ke bola. Lalu dia main kocok kalau buat timbul-timbul. Nah, ya puasa dicok, ya kipain. Awin nanti untuk lanjut moge. Kau boleh pada orang. Kelih main ke kelih. Kok gambar itu tak tahu. Pak puasa dia kan? Mantap. Pak dapat, kenapa dia tuan? Tak boleh tak? Tapi puasa sahur salih ini, puasa oleh salih, dia kata yang selain daripada dia jaga benda yang mengharap, mana benda yang mengusuk ke puasa, dia jaga perkara yang diharap oleh Allah, yang mengusuk ke pahala puasa. Ini puasa oleh salih ini, kita berdoa Allah supaya kita tergulung termasuk gulung ini. Yang kita sahur khusus ialah khusus sulit agaknya payah bagi kita. Orang kecil sendiri punya payah lah. Nanti yang ketiga hak tinggi sekali, kemocok sekali. Tapi kita hidup yang dua tepat. Yang tiga lagi sahur khusus ialah khusus ini bertambah anbiya' dan rasul. Selain dia jaga daripada perkara yang busuk ke puasa dia, jaga daripada benda haram, hati dia tidak ada lain illallah. Ya, ya. Hati orang puasa sahur khusus itu khusus benda lain hati faham dia jaga comel latih kecil muda-muda, hati dia tidak ingat benda lain mereka Allah Ta'ala. Kalau jangan iman hati kita itu situ percaya iman. Sebablah kami martabat anbiya wassal anbiya dan warusul tabat martabat derajat yang ketiga mana martabat yang ketiga kok namu sah wassal. Nah, barulah kita akan dapat pengampunan Rabbi, pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita kena usaha, kena cari, kena buat. We boleh. Kalau kita sebagaimana hadis Pak Nabi royak manhaj Jibril royak kepada Nabi, man adraka Ramadan walam yufar lahu ab'adahu Allah. Siapa bertemu dengan Ramadan maka Tuhan tak apa bagi dia, bagi dia bertemu dengan Ramadan oleh tu rugi, oleh tu jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kacik-kacik jumpa dengan Ramadan pun tak nak boleh gap sia. Sebab itulah puasa dia ada roh bagi dia, semaya ada roh, manusia pun ada roh, dan roh tak ada mati. Mayat manusia orang kami mayat mati, roh tak ada ubat dia. Roh semaya khusyuk ikhlas kepada Allah, tapi roh puasa kena jaga daripada perkara-perkara dan menjauhi daripada perkara-perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah puasa itu orang ada ruh. Kalau kita orang puasa tak ada ruh, mati. Puasa itu mati. Pas ada orang mati, tak ada ruh. Puasa semakin tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita rugi. Boleh kita sekali ada
di 10 pertengahan Ramadhan yang Nabi kata wa al-satu maghfir. Pertengahan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi kepada hadis yang dibaca tadi, man qama Ramadhan iman dan waktu syarat wufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang beribadah di bulan Ramadhan, karena bulan Ramadhan kadang-kadang bulan la'anat ibadah semacam bulan Ramadhan, dan kelebihan tanda di bulan lain sebagaimana kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadhan. Sebab semua riwayat ini kira tak awal itu gembira, suka Ramadhan menang, rasa suka tak? Rasa suka apa? Nak buat ibadah? Mungkin suka diwai perkuai ni, mungkin nak suka aku boleh tiwa perai perkuai yang mesti nak Ramadhan nak lagi ni, mungkin nak boleh hui malam suka Ramadhan nak lagi, kira mungkin dalam Ramadhan tak? Nasi Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dasar dia daripada firaq masa kumpir nak temu, nak jumpa dengan Ramadhan, nak jumpa tak, temu tak pada hari mayroon maji pada hati mana dapatnya. Sebab itulah hak Nabi Goya kabar Ramadhan baru dapat wufira lahu koma antara antara ibadah istijami sama ada semaye, sama ada baca sama ada fikir, sama ada etika. Kerana kelebihan yang kuhebui tak sama. Sekiranya kita nak keampunan daripada Allah, kalau tak sedar ada itu. Sebab itu yang tentu sekali dia mau, dia berhajat kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersungguh nak kata sungguh lah perangkat dari dua apa yang itu apa yang itu menjadi tapi tak kuih ini tak kuih tak malah amin tak ada tak kuih lagi. Oh bunyi kata innahu kana tawwa Allah apa? Tawwa apa ini? Ini pula tu Allah kami sungguh untuk ibadah dan tarawih dan pengini kena rokok buat lakon di muka baru tak kuih tak buat ini tak ada di muka nak kami sungguh tak pandang pak tanung kita dia pandai yang ngaji yang pergi bagi yang tinggi ni itu boleh renang ke kalau kami semua tak takpe terawas saya pergi yang tinggi nak habis roh bagi roh tak baca takpe roh pun sudah nak boleh lebih hek apa hati tiba hitam kalau itu semua hormatan mana tempat pak saya ada temungan nengah buat habis roh kita gerak akan lancar kita perangai dan kurang-kurang tak hamil kita kena wel kena reti kita boleh mengaji waktu banyak yang kita rugi semua rakyat boleh bila lapar, bila rakyat semua yang banyak tapi banyak kita rugi kalau kita mengetahui daripada kelebihan takbir terhadap sepatu kamu sesak lumpuk bandai takbir ihram mengiringi tikmi takbir muka tak sesak hari lagi di mana kamu ujui paling ku 300 ekor berapa hari paling bapak Allah Nabi kata pun sesak hari lagi dengan lembu ujui nombor yang kata fadilat kena kuheran bahkan
Bugisan itu yang kedua Bugipa. Buki Fatiha tak kenal, tak baca Fatiha ambil daripada Bismillah. Sampai orang dalim, ambil di huruf kuah sampai di huruf orang dalim. Berapa huruf? Kalau boleh naik, tu yang dipada, 110. Ramadhan tu yang dipada anda, henti lah ni. Lepas tak baca, tak boleh berapa? Fatiha tak nak baca, hanya anda takbir rokok, dia rokok boleh rekan. Dia kira Tuhan, saya tak kira. Kalau dalam Ramadhan segini, orang kita ini orang hitung Al-Qais Umam dan Nafsar wa Amidah Limah Ba'dal Ma. Orang kita hitung amal dia, kira amal dia untuk nak bawa kepada mati. Nanti supaya dia mati mami buat benda supaya dia mati. Tapi dia mau mulai sudah mati, kita tak boleh mati. Tiga puluh ni, apa yang tarawih? Kerana tarawih
satu tahun sarungnya parang yang gak kusat pake tarawih. Bakal kita tip lima tarawih. Gak siwa kamu satu tarawih. Pak, dua, lapan. Patut jauh, itu tiga orang kata. Kalau bahagia kamu bakal umat masjid dia buat 30 menit sebab dia buat ke mana isi hati. Dia kata, oh yang kok buat Pak Gadu apa itu saja, bawa mentalo. Pak, saya Pak, Pak Lape, Gadu, Pak apa Pak? Pak, dia kata, kita dia buat 20 Pak, aku sumpah memang semuanya 20 dan ikhlas bersih suci dengan Tuhan. Nah, Tuhan bersumpah kita tapi dia bersumpah Pak. Tapi dia mau boleh pahala tahu Pak. Pak kita tak jauh di rumah malu kita, kita boleh pahala kamu. Kita uang tamu lagi, apa ini yang melakukan uang, pak, 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 apa, pak kali, ini yang tiga berdiri. Kerana dia mau boleh tahu pak kali, kita terapkan 40 kali pun, yang ini yang tak tiga berdiri. Tak ada lagi. Anu yang kata sungguh dia mau. Nak uang ibadat. Tolik bawah kami jauh mengkuah. Dia berkata jauh kerajaan mana presiden yang telah ber Umar bin Abdul Aziz di sana kerajaan Umayyah. Dia buat 30 ni nantinya dari kita besar siapa Allah yang hak Syekh Muhammad Sayyid Tantawi ada sebuah anda yang ada dia mau semua apa? Kerana kelebihan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak makhluk daripada Allah, nak kapurnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang disebut tadi poso dia tu ada mati. Kita cuba-cuba usah poso kita. Usah apa? Tujuan apa? Tujuan kapurnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat poso ini. Kalau kita tahu, sebablah kelebihan di bulan Ramadan banyak. Di antara 4-5 perkara ya Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi Muhammad, tetapi tak beri kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dan tak beri kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, tapi ia beri kepada umat Nabi Muhammad. Yang kelima saya mau yang kelima iza kana asiru lailatul ghafarallahu lahum jami'an. وقال رجل من القوم أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا. ألم ترى إلى ما يعملون إذا فرغوا من أعمالهم وقوا أجورهم أو كما قال dengan ibadah puasa apabila akhir mandi bulan Ramadan diapung kepada Allah lahum jami'an tu yang topi oleh puasa tapi kosong dan mana Tuhan yang aku kita tu kalau Allah berhak jaminan semua berhak tu sehingga soalnya lah kita tanya Rasulullah ahiyah dan tukadri ya Rasulullah mana lain tukadar lain tukadri ini kan arti kata satu malam yang dimiliki Allah Ta'ala lain tukadri malam yang dimiliki Allah kerana amal yang kita berlipatkan khairun min al-bishah. Rasulullah jawab dengan tidak, tidak. Alam tara ila rumah. Rasulullah jawab, mutak hingga ke oleh hijau. Apabila dia selesai hijaunya, tak kira lebih lagi hijau. Api boleh naik, kok boleh. Mereka lagi, kok boleh. Hijau nampak, sudah nampak, ada kumpulan nampak. Support juga. Oleh poso, apabila akhir mana, itu yang aku bagi dia. Tapi, nak wikno dengan poso, hakikat poso. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana puasa yang Tuhan aku? Kalau tidak akan rugi puasa cukup sekali. Tapi tak dapat diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab dan mau cari kan. Dalam pertemuan kita di hari ini munasabah kita berada
dalam pusingan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuba suruh kita semua mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepada Allah. Dengan kita bersungguh-sungguh yang tak pernah bersungguh di bulan-bulan yang lain. Cuba kita bersungguh ibadah kita kepada Allah, tawakkul kepada Allah dengan penuh keikhlasan kita dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam pertemuan di kita yang berbahagia ini, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf dan segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.